Ini, Ustadz, duit yang ditemuin sama si Asrul. 1 juta. Nggak lebih, nggak kurang. Masih inget nggak, Bang? Tempo hari waktu saya infak buat musola. Oh iya. Yang 50 ribu itu kan? Bukan 1 juta. 50 ribu, Ustadz. Iya. Berarti ini duit orang lain, Bang. Bukan duit kita. Iya, emang duit orang lain. Kalau duit kita sih, duit kita kantongin. Tata caranya begini, Bang. Menurut tuntunan Rasulullah, umumkan kepada khalayak tentang barang temuan ini. Diumumkannya selama berapa lama tuh? 1 tahun. Kalau nggak ada yang ngakuin, baru boleh dimiliki sama si penemu atau sedekain. 1 tahun. Kira-kira saya bisa tabah nggak ya? 1 tahun cuman ngeliatin duit doang, 1 juta. Ya disabar-sabarin aja, Bang. Bersikap jujur emang butuh kesabaran yang luar biasa. Tadi 1 juta kan ya? Sekarang berapa nih? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta ya? Ya iya, emang 1 juta. Iya, tadi 1 juta, sekarang berapa? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta? Ya iyalah, utuh. Yakin, Bang? Pemilik duit itu udah pasrah dan gak ngarepin duit itu balik lagi? Gue juga udah ngomong begitu Mas Rul, tapi dia gak mau dengar. Malah dikasih ke Bang Jack. Gak bakalan jadi apa-apa tuh duit, cuma jadi pahala doang. Dan kita mesti jagain duit itu sampai ketemu pemiliknya. Jadi beban gak tuh? Jalan hidup orang kan lain-lain. Ada ngikutin kata hatinya, dan gak sedikit yang ngikutin ajaran Rasulullah. Aduh, Chelsea. Dikit-dikit Rasulullah. Risih nih kuping gua. Udah. Gak enak ngomongin orang yang udah meninggal. Kita kan ngomongin ajarannya, bukan orangnya. Sama aja, dua-duanya bikin kita jadi kagok kalau pengen agak melenceng dikit. Itu maksud gua. Emang seharusnya begitu kan? Ajaran Rasulullah bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia. Berat! Ini ngambek! Kenapa jadi kayak cewek gitu sih lu? Jasi! Woi! Gua gak suka denger nada suara lu bertiga. Ya maklum dah, kita kan bukan penyanyi. Batuk aja kita pales. Gua ngerasa kayak dimusuhin sama lu bertiga. Itu biasa, coy. Enggak semua orang suka sama kita. Nabi Muhammad aja banyak musuhnya, apalagi kita. Hah? Apalagi lu bertiga yang baru keluar dari penjara. Udah, ayo. Gila nih yang punya rumah. Takut banget sih kemalingan. Rumah gua gak gini-gini amat. Emangnya lu mau nyolong rumah lu sendiri? Gua kepret juga, cepet-cepet. Wah. Kenapa pintunya, Mas? Rusak lagi? Iya nih. Gemboknya gak bisa dibuka dari luar. Terang aja susah. Gemboknya di dalam. Assalamualaikum.
Pak Jalal! Nggak usah dipanggilin, Bang. Nggak enak ganggu orang tidur. Pak Jalal! Pak Jalal! Buka pintunya dong! Ada tamu nih! Bang, gini aja. Besok saja saya kemarin lagi. Permisi. Iya, 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 iya. Ya. Hati-hati. Kok tamu bawa tang potong ya buat ngebuka gembok pagar? Jangan-jangan ini... Bisa-bisanya kita nggak kepikiran kalau itu maling. Kita kelamaan jadi orang bener sih. Lapor ke Majalah yuk. Panggilin terus Pak Jalal sampai keluar. Terus kita ceritain kalau kita udah nyelamatin rumahnya dari pencurian. Siapa tahu dapat uang tip dari Pak Jalal. Pak Jalal! Assalamualaikum! Pak Jalal! Pak Jalal! Pak Jalal! Pak Jalal! Pak! Pak Jalal! Lu pade nggak ngerti agama ya? Tengah malam bukannya sholat tahajud malah manggilin gue? Barusan ada maling, Pak. Dari dulu udah ada maling. Baru tahu lu. Tadi ada dua maling, Pak. Mau ngebongkar pagar Pak Jalal. Untung kita keburu datang, Pak. Malingnya ketakutan terus kabur pakai mobil. Kita kejar sampai ujung sawah. Nggak kena juga. Udah, akhirnya kita kembali-kali kemari. Ada yang rusak. Alhamdulillah, kita berhasil menggagalkan usaha pencurian itu, Pak. Ya kalau nggak ada kejadian apa-apa, ya udah jangan diributin. Gue lagi tidur pulas, tahu nggak lo? Kita harus lapor sama Bapak sebagai tuan rumah. Laporan diterima. Pak Jalal. So akrab lu ya, manggil-manggil gue terus. Anu, Pak. Kita kehabisan rokok nih. Ya udah jangan ngerokok. Pemerintah memperingatkan, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Lu berempat bisa keguguran karena rokok. Hati-hati tuh. Maksudnya, sekedar ruang tip lah buat anak muda ini, Pak. Dengerin. Lu sendiri kan udah dapat bonus dari Allah berupa pahala. Lantaran ngejaga keamanan lingkungan, iya kan? Iya, betul, Pak. Dalam hal ini gue dapat pahala apa enggak? Kayaknya enggak deh, Pak. Bapak kan lagi tidur. Nah, kenapa lu masih minta imbalan dari gue? Kelewatan lu, Pade. Amit-amit orang. Pelitnya enggak ketulungan. Din! Din! Siap, Komandan! Atau namanya orang polsek. Kalau ada apa-apa, lo telepon aja dia. Jadi lo nggak perlu bangunin gue. Kebangetan tuh, Pak Jalal. Pelit banget. Gue kirain ngasih duit. Kartu nama mana bisa bawa jaga rumah. Terlalu.
suka. Nggak ada kabar apa-apa ya di kampung? Enggak. Terakhir nelpon, ayah dan ibu baik-baik aja. Ada apa? Kayaknya... Azam sakit lagi deh kayak waktu dia kecil dulu. Udah beberapa hari ini dia nggak datang lagi ke musola. Kamu tahu dari siapa? Dari Bang Jack. Orang suruhannya Azam yang nyuruh kasih kabar begitu ke dia. Kasian nih anak itu. Dari kecil nggak punya teman kecuali kamu. Sekarang sakit. Siapa yang mau menjenguknya? Dalam keadaan seperti ini, Azam pasti akan sangat merasa kesepian. Mungkin sebaiknya dia dibawa pulang saja ke kampung biar dekat dengan orang tuanya. Serul, ente nggak nyesel ngembalin duit temuan itu? 1 juta kan banyak. Pak Ustadz ini, uang itu bukan hak awak. Awak hanya menemukannya di jalan dan bukan berarti jadi pemiliknya. Subhanallah. Allah bakal ngebalas kejujuran ente dengan hal yang lebih baik lagi, Serul. Misalnya balasan apa itu, Pak Ustadz? Mana gue tahu. Itu urusan Allah dah. Hei, buru-buru pada mau kemana? Ke musola, Pak Ustadz. Ada pengumuman orang nemu duit. Emang duit ente yang hilang? Ya, siapa tahu. Kita juga kan pernah punya duit. Serul, kesana yuk. Ya, kalian aja lah. Belakangan ini awak tak punya uang, jadi tak ada yang hilang. Mari, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hilang termasuk perkara yang nggak ada buktinya. Seperti hanya orang yang berpuasa. Cuman kejujuran hati yang bisa jadi saksi 2 perkara itu. Kali lagi kami beritahukan, telah ditemukan sejumlah uang. Bagi saudara-saudari yang merasa kehilangan, harap menghubungi kami di musola At-Taufiq. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib. Semua dapat giliran ngebuktiin dirinya pemilik sah duit ini. Tolong baris yang rapi, Pak. Bu, tolong baris yang rapi. Tolong baris yang rapi ya. Aduh. Bang Udin mana sih? Harusnya bisa bantuin kita nih. Buruan Bang Jack, saya ada janji sama orang nih. Ya kalau gitu, ente temuin aja dulu tuh orang. Begitu urusan ente kelar, balik lagi kemari. Urusan lo, ngasilin duit nggak? Nggak. Ya udah, mendingan sini aja. Bang Jack, mendinganan dikasih lihat dulu uangnya, biar jelas, ya? Iya. Saya nggak bisa ngasih tahu berapa jumlahnya duit dalam bentuk pecahan apa, Bu. Ya. Nanti kalau ada orang yang bisa nyebutin ciri-ciri tentang duit ini berapa jumlahnya, nah, kita akui dia sebagai pemilik sah duit ini. Lah terus kapan dimulainya? Lama banget sih ya? Ya? Iya. Iya, Bang Jack. Kapan mulainya nih? Makanya lu tertib. Tuh, tertib, Pak. Diam, jangan berisik. Shh. Ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari belakang. Belakang gimana sih? Dari depan dong mulainya. Belakang kok bisa? Kagak ada aturan yang mewajibkan mulai mesti dari depan duluan. Enggak deh. Sekarang gua mau mulai dari belakang. Eh, lo.
Rezeki udah diatur sama Allah. Kagak ketuker. Saya Bang Jack. Berapa duit ente yang hilang? Lah banyak, Bang. Berapa? Ya sama yang Abang temuin ento. Lo jangan kayak Abu Nawas deh, ya. Berapa? Buruan, woi. 50.000, Bang Jack. Berarti ini bukan duit ente. Waduh. Ya? Kira-kira duit siapa dong tuh, Bang Jack? Mana gua tahu. Berikutnya. Barang siapa yang bersumpah palsu, maka hukumannya adalah neraka. Baru digertak begitu ada keok. Kalah mental. Yeah. Nah, berikutnya. Ah. Perempuan. Ah, nih. Maju. Lah, ya di belakang lah. Enggak ada aturan. Siapa tahu duit bapak. Yang punya duit segitu banyak di kampung ini kan cuma pajala dan maling. Kalau emang itu duit gue, terus apa urusan lo, Din? Ya, saya bisa wakili bapak buat ngambil. Pak Jala kan sibuk. Ya, kali nggak sempat ngurus sendiri. Din, gue orang kaya. Nggak perlu gue sibuk karena punya banyak anak buah. Kalau lo bilang gue sibuk, gue tersinggung. Lagian, gue nggak punya duit 1 juta. Apalagi yang hilang. Ah, masa sih? Kalau duit 10 jutaan sih gue banyak. Tahu tuh ada berapa ikat. Pak Jalal, ngapa sih kalau mau saya ketus? Saya kan sering bantuin bapak. Eh, bini gue yang tiap hari ngeladenin gue aja gue ketusin. Kenapa gue sama lo mesti manis? Susah dah kalau ngomong sama Pak Jalal. Ya kalau ngomong pakai bahasa planet sih susah. Kalau ngomong pakai bahasa Indonesia, gampang aja. Jadi Pak Jalal nggak ngerasa kehilangan duit nih? Kehilangan atau enggak, gue nggak bakal ngerasa, Din. Duit gue banyak, nggak kehitung, Din. Jadi, gue nggak bisa ngemastiin apakah duit yang ditemukan oleh si Asrul itu duit gue apa bukan. Kalau begitu, Pak Jalal ini termasuk orang jujur apa orang nyebelin, ya? Yang jelas gue orang kaya. Ah, mitamit. Mungkin Pak Jalal emang nyebelin, Din. Tapi sepengetahuan yang gue dengar dari lu, dia belum sampai taraf ngehina. Anggap aja cabe, pedes-pedes enak. Ya untuk apa Allah menciptakan makhluk aneh seperti Pak Jalal? Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan berpasang-pasangan. Siang pasangannya malam. Pahit pasangannya manis. Laki-laki pasangannya perempuan. Pak Jalal pasangannya mungkin lu berdua. Amit-amit. Kenapa bisa begitu? Dia orang kaya, lu orang miskin. Dia ngebayar, lu dibayar. Dia butuh tenaga lu butuh duit dia. Saling membutuhkan. Begitulah hidup ini berjalan menurut sunnatullah. Cariin pasangan yang enak, kek. Dari dulu ketemunya kalau nggak Pak Jalal, Asrul. Ya, fitnah aja kau, Din. Awak itu tak pernah menganggap kau itu sebagai pasangan. Coba lu pikir deh. Seandainya di dunia ini yang miskin cuma lu, gimana perasaan lu? Bete. Ya, awak pun akan merasa kesepian, Pak Ustaz. Itulah salah satu hikmah persahabatan lu berdua. Supaya lu gak ngerasa terkucil karena ada teman senasib. Tiga juga mau nyoba? Ya iyalah, kita capek-capek nunggu, tanggung bang kalau nggak dituntasin. Teman-teman ente yang lain udah pada gagal semua bang. Nggak ada satupun yang bisa ngebuktiin secara sah dan meyakinkan sebagai pemilik uang temuan ini. Nyebutin jumlahnya aja pada salah. Ya karena mereka semua penipu, kita kan lain. Iya, kita bertiga
orang-orang jujur, ya toh? Nah, ya udah. Sekarang giliran lo. Berapa duit lo yang hilang? 1 juta, Bang. Coba lo ceritain bagaimana itu hilangnya. Waktu itu saya habis jualan kambing di pasar, Bang. Persisnya duitnya 1 juta. Lah, saya taruh di dalam tas ini. Karena saya takut dicopet orang, ya saya pindahin duit itu ke kantong depan sini, Bang. Terus... Lah... 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 Lah ini duitnya, Inyong. Nggak jadi hilang. Maaf, kalau begitu nggak jadi lapor, Inyong, ya. Bapak-bapak ya, yang lapor, permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin deg-degan aja. Udah azan, Bang. Kita break dulu deh. Eh, sholat. Ya, tanggung, Bang. Tinggal kita berdua nih. Nggak ada yang lebih penting daripada sholat. Begitu masuk waktu sholat. Kalau perlu, lu lagi perang, suruh musuh lu berhenti dulu. Sholat bareng, berjamaah. Habis itu perang lagi. Sebab di kuburan, yang pertama kali ditanyain itu sholat lu. Bukan perang lu, apalagi duit lu. Sholat. Dengar nggak tadi? Jumlahnya sekarang udah ketahuan 1 juta. Cuma pecahannya kita belum tahu. Ntar aja. Habis sholat, kita berdoa. Mohon petunjuk oleh Allah. Oke? Chelsea! Dari mana lo? Nih, habis nyari anggrek di hutan buat Marni. Cel, lo masih ngarepin Marni juga yang udah jadi istri orang. Buang-buang waktu aja lo. Nggak gitu. Gue cuma mau ngebuktiin ke dia bahwa perasaan gue terhadap dia tuh nggak pernah berubah. Dia mau balik atau nggak ke gue, nggak penting lagi. Mas. Tunggu sebentar, Mas. Ih, anggreknya bagus banget. Dijual berapa ya? Maaf, Bang, nggak dijual. Saya beli deh, 100.000, boleh ya? Maaf, Bang, enggak. Kalau enggak boleh 100.000, 300.000 saya beli. Boleh ya? Ingat Marni enggak? Ingat. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Gue bisa nyari lagi di hutan kok. Chelsea. Gue yakin cinta lo tulus ke Marni. Cuman lo kurang tabah aja menghadapi godaan. Apa semua laki-laki gitu ya? Nggak perlu jawab. Doanya ngotot banget. Pengen dapat duit 1 juta kudu ngotot. Kalau perlu sampai berkeringat. Biarin aja kenapa sih? Namanya juga orang ikhtiar. Memang cuma Allah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Udah, tungguin aja sampai dia kelar berdoa.
siapa tuh? Marni. Marni bekas istri lo. Cuma dia satu-satunya. Apa kabar? Saya Ayah, temennya Chelsea. Marni. Duduk di warung saya aja yuk. Silakan. Makasih ya. Biasa mbak, masih grogi. Apa kabar Marni? Akhirnya. Baik bang. Kok kamu tahu abang ada di sini Marni? Mas Marno yang kasih tahu. Dia kan reserse, jadi dia tahu dimanapun Bang Chelsea berada. Ya ampun, abang kan udah jadi orang bebas, Marni. Masih diawasin juga sama dia? Enggak kok, Bang. Mas Marno udah nggak ngawasin Bang Chelsea lagi. Kamu nekat datang ke sini? Kalau suami kamu tahu? Mas Marno udah meninggal, Bang. Alhamdulillah. Chelsea. Astagfirullah. Maaf, maaf. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan meninggalnya? Kenapa? Kok bisa? Seminggu yang lalu, Bang. Mas Marno ketembak. Tewas di tempat waktu lagi ngerebek bandar narkoba. Maaf kalau Marni terpaksa kesini. Karena Marni nggak tahu mau kemana lagi. Marni masih suka takut kalau ingat kejadian itu. Awak dengar banyak orang mengantri yang mengaku sebagai pemilik uang temuan itu, Pak Ustaz. Salah lu juga, Trul. Kalau duitnya kita bagi dua sejak pertama kali lu nemuin, kagak bakalan heboh begini. La ilaha illallah, Din. Istighfar kau. Sabar, Trul. Ah, Din, Asrul ini udah bener, jujur. Jangan lu salah-salahin dia. Eh, ada bos gua ngapain di situ? Bos, Pak Koang! Ah, Pak Ustaz. Hey. Waduh, pada ngapain di sini? Ini Pak Ustaz. Iya, iya, iya. Kita sedang hunting lokasi buat syuting. Wah, mestinya laporan dulu ke pihak yang berwajib. Maaf, Pak Ansip. Kita kan baru lihat-lihat aja. Pak Ustaz mau berangkat pengajian nih? Enggak. Mau ekspedisi ke musola. Kebetulan ada temuan duit 1 juta yang bikin heboh orang sekampung. Nih, Asrul yang nemuin. Oh iya? Kenapa nggak disimpan sendiri saja? Namanya rejeki tuh. Yang menjadi hak orang lain itu bukan rejeki yang baik buat awak, Om. Hebat. Kalau hebat udah jadi orang kaya dari dulu. Bos, mau ikut ke musola? Oh, boleh, boleh, boleh. Kita bareng aja sekalian.
ya. Jadi ngerepotin. Ayo, jadi enak. Ya, ya. Marni, untuk seterusnya, apa rencana kamu? Marni belum punya rencana apa-apa dengan kesendirian Marni ini, Bang. Belum kepikiran. Gimana rasanya jual kembang, Bang? Alhamdulillah indah, dan jelas lebih berkah daripada jual kembang ganja. Kembangnya bagus-bagus ya. Sayang gak ada anggrek hutannya. Padahal Marni suka banget sama anggrek hutan. Itu loh Bang yang kayak tanduk rusa. Biasanya sih ada Mbak. Cuman tadi lari setengah jalan. Kalau kamu mau nunggu, apa bisa cariin sekarang kok Marni? Oh, enggak Bang, gak usah. Makasih. Maaf, Marni gak bisa lama-lama. Marni pulang sekarang ya Bang. Hati-hati di jalan ya, Marni. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Ay. Pulang dulu ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehilangan momen berharga yang seharusnya lo bisa ngasih bunga anggreknya ke Marni. Tapi momen itu udah lewat hanya karena lo kurang tabah menghadapi godaan uang. Gue nyesel, Ay. Nyesel banget. Ay, kira-kira Marni mau comeback lagi sama gue gak ya? Wallahualam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya gimana nih? Panitianya malah tidur. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Jack? Udah ketemu pemilik uangnya? Belum Ustaz. Ini masih ada nih dua calon pemilik duit. Berapa duit ente yang hilang, Dang? 1 juta, Bang. Ciri-cirinya? Hidungnya mancung. Maksud saya, 50 ribuan semua. Sorry, Dang. Ciri-cirinya salah. Artinya, ini bukan duit lo. Kok bisa berubah ya? Bukan berubah, emang bukan duit lo. Berikutnya, Kim, buruan. Singkat aja Bang. Uang saya yang hilang jumlahnya 1 juta. Pecahannya 100 ribuan semua. Cocok. Persis ciri-cirinya sama yang lo sebut. Bang, tapi Bang, cemana kita bisa yakin kalau memang uang itu miliknya si Hakim? Wallahu a'lam. Dalam situasi kayak gini, kita serahin aja kepada Allah. Dia yang maha melihat, maha adil, yang bakal ngadilin kita semua di akhirat. Pengadilan di dunia bisa dimainin, tapi pengadilan di akhirat, jangan coba. Udah gitu, gak ada istilah potong masa tahanan. Mau ngasih atau enggak sih? Atau mau nangkut-nangkutin aja? Kasih Bang, kasih. Kim, gue berharap lo terima duit temuan nih. Nggak jadi Bang. Pakai bawa-bawa nama Allah segala sih. Saya kan merinding.
Au lah. Ada-ada aja manusia, Masya Allah. Bang Jack, simpan aja duitnya dalam batas waktu satu tahun. Kalau nggak ada juga yang ngakuin pemiliknya, kasih aja Asrul, dia kan yang nemuin. Atau kasih fakir miskin. Awak akan sedekahkan aja, Pak Ustaz. Jangan mikirin gue, Asrul. Setahun lagi mungkin gue udah keburu kaya. Nah, tidak, kalau diam aja lah kamu. Bang Jack, maaf, saya numpang tanya. Apakah di duit itu masing-masing ada cap jempolnya? Wah, saya kurang perhatiin tuh. Sebentar ya. Betul. Bos, itu duit bos tuh. Itu cap jempol anak saya. Duit saya dibikin mainan. Kebetulan sepulangnya dari rumah Pak Ustadz Ferry tempo hari, saya berhenti di tengah jalan untuk buang air kecil. Nah, mungkin di situ uang saya jatuh. Dan sebetulnya kita tadi ke kampung ini lagi nyari duit yang hilang itu, Pak Ustadz. Wow. Oh. Sah ya, kita kasih ya, kau ang ya. Alhamdulillah. Ngelamunin apa, eh? Enggak, ngelamun kok. Sekarang saya tahu bagaimana agamanya Pak Ustadz memperlakukan uang temuan seperti ini. Sebagai tanda hormat, saya menyerahkan uang ini kepada... musolanya Pak Ustadz untuk disumbangkan kepada fakir miskin. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain itu, kepada Pak Jack dan teman-teman di sini, saya ingin memberikan semacam hadiah. Enggak usah, Koang, enggak usah. Kita ini semua ngelakuin ini hanya karena Allah. Lillahi ta'ala. Jadi sama sekali tidak mengharapkan balasan dari manusia, kecuali balasan dari Allah. Bagus. Subhanallah. Saya hargai sikap itu. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga ini. Mari Pak Ustaz. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih, Bang? Kenapa Abang nolak hadiah dari Pak Kohang? Hadiah kan halal, Bang. Boleh kita terima. Bang, waktu pertama kali awak menemukan uang itu, awak tak mengharapkan hadiah. Ya, tapi kalau ada orang yang memberi hadiah, tak selayaknya pula lah awak menolak begitu aja. Heran dah. Bang Jack betah bener jadi orang miskin. Amal soleh kita yang barusan tadi terasa sangat indah. Kita nggak kepikiran tuh soal imbalan. Nggak kepikiran soal hadiah. Sebab apa? Sebab kita bakal dapat sesuatu yang lebih banyak dari Allah. Produser itu juga mau kasih kita lebih banyak, Bang? Paling cuma 50 ribu. Lo belajar ikhlas dong. Ya? Sebab apa?
Sebab 50 ribu itu nggak ada artinya dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan sama kita nanti. Insya Allah. 50 ribu apaan? Dia udah menyambut bangsa 500 ribu, Bang. Lebih, kayaknya sih 700-an. Yang bener lo. Iya, Bang, bener. Iya, Bang. Bener, bener. Masa sih? Iya, Bang, bener. Menurut lo semua, nih Koh Ang sekarang udah jauh apa masih dekat? Belum, Bang, belum jauh. Hanya dekat, bener. Masih dekat, belum, Bang. Uber! Rezeki di Uber-Uber. Apa pada yakin bakal dapet tuh? Tapi kalau kagak di Uber, masa mesti tidur terus, terus datang rezeki? Sebetulnya mesti di Uber, apa kita diem aja sih? Soal ginian ilmu gue belum nyampe nih. Mendingan ngitung yang di depan mata aja dah. Tetap sejuta.